Beberapa kasus anak hilang yang kemudian diketemukan masih menyisakan sebuah cerita misteri. Manusia terkadang hanya bisa menerka-nerka apa yang membuat orang-orang tersebut hilang secara misterius. Adanya suatu keadaan yang sulit dinalar oleh logika membuat kita merinding ketika mendengar cerita-cerita yang ada. Kasus seperti apa sajakah itu? Inilah pemirsa, kasus anak hilang yang diduga diculik oleh sosok misterius versi On The Spot. Kasus anak hilang yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah ini menjadi viral ketika video penyelamatan anak tersebut tersebar di media sosial. Ayo, wong tuamu ya sayang karo kowe. Ket mau bingung. Dikabarkan bocah bernama Rifan Hendrawan hilang pada Jumat 6 Oktober 2017 dan ditemukan seorang diri dalam kondisi menggigil pada Sabtu dini hari 7 Oktober 2017. Rifan ditemukan dalam kondisi tidak memakai baju. Ia seorang diri kedinginan di tengah hutan lebat, di mana orang dewasa juga akan kesulitan untuk melewatinya, terlebih pada waktu dini hari. Ketika ditanya oleh warga seusai evakuasi, bocah ini mengaku diajak bermain oleh kedua temannya yang bernama Ardan dan Rega. Ia diajak bermain air di sebuah kolam yang penuh ikan. Namun sayang, kedua temannya itu pergi meninggalkan Rifan seorang diri secara diam-diam. Berarti lerene mau karo kuwi kowe. Ya lerene mau karo kuwi. Ya ora apa-apa, yo. Bismillah. Ora apa-apa, ora apa-apa, ayo. Ayo yo kene-kene. Sik, bukake dalane Mas, sik Mas. Sik Mas. Yo kene-kene. Yo iki wis iki yo. Terdapat sebuah kejanggalan dari ditemukannya Rifan. Bocah SD tersebut mengatakan dirinya diajak bermain di sebuah kolam yang penuh ikan. Namun kenyataannya, di sekitar lokasi ditemukannya Rifan tidak terdapat kolam yang ia maksud. Selain itu, kedua teman Rifan yang disebut-sebut mengajaknya bermain di hutan mengaku tidak bermain kemanapun sepulang sekolah. Jadi, kemana sebenarnya Rifan menghilang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Berikutnya kejadian penemuan hilangnya anak kecil hilang yang cukup mengharukan. Kabarnya pencarian bocah ini dilakukan selama berjam-jam. Baru ketika salah seorang mengumandangkan azan, bocah itu tiba-tiba muncul dari semak-semak dalam keadaan linglung. Dengan segera warga meraih tangan si bocah, lalu menyelimutinya sambil melantunkan ayat kursi. Allah. Berdasarkan keterangan dari video, seorang warga menyebutkan jika bocah ini disembunyikan oleh makhluk tak kasat mata. Sosok misterius itu diduga menyerupai seorang wanita dengan perawakan besar dan wajah yang mengerikan. Di beberapa wilayah Indonesia sendiri, sosok misterius yang diduga menculik bocah kecil lugu tersebut dipercayai sebagai sosok yang kerap menculik anak-anak. Peristiwa hilangnya Nur Rohman, siswa SMKN 1 Mendawai Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ini akhirnya ditemukan pada 4 November 2017. Hilangnya pemuda tersebut diawali dari dirinya yang kehilangan arah ketika pulang seusai memancing. Ia tiba-tiba tersesat dari jalan yang biasa dilalui dan masuk ke dalam sebuah hutan.
Ada yang aneh dari hilangnya lelaki tanggung tersebut. Menurut Nur Rohman, ia tidak pernah mendengar suara orang yang mencarinya. Ia hanya mendengar suara azan setiap waktu sholat tiba. Padahal selama 7 hari, warga selalu rutin mencari keberadaannya. Setelah pencarian yang berliku-liku, seorang warga bernama Trimo berhasil menemukan Nur Rohman. Saat itu Trimo yang hendak pergi ke ladang melihat Nur Rohman keluar dari hutan, kemudian langsung mendatangi pondoknya serta meminta minuman dan makanan. Pencarian pemuda yang hilang selama 7 hari akhirnya membuahkan hasil. Lelaki yang diketahui bernama M. Azharul Mukris Abdul Rahman ini ditemukan setelah melalui pencarian panjang di Bukit Broga, Malaysia. Ketika ditemukan, kondisi pemuda tersebut dalam keadaan lemah. Beruntung, ia tidak mengalami luka-luka serius. Kisah hilangnya Azharul di sebuah bukit awalnya tidak diketahui oleh banyak orang. Baru ketika video penemuannya tersebar luas di media sosial, kisahnya kian viral. Menurut pengakuan Azharul, dirinya sudah berkeliling mencari jalan keluar, tetapi ia tetap berada di daerah yang sama. Oleh karena kejanggalan itulah, pemuda tersebut menduga dirinya seperti sengaja disesatkan oleh makhluk tak kasat mata, agar tidak dapat keluar dari wilayah tersebut. Dinyatakan hilang pada Juli 2012, seorang gadis kecil bernama Angel menggemparkan warga sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kabarnya gadis tersebut hilang secara misterius pada pukul 10 malam. Setelah pencarian selama berjam-jam oleh keluarga, warga, serta kepolisian setempat, akhirnya Angel berhasil ditemukan. Sayangnya ia ditemukan dalam keadaan cukup memprihatinkan, yaitu menggigil di dalam sebuah bak kamar mandi berisi air dengan pandangan kosong. Selesai berdoa, saya dobrak dari atas, dari atas rumah saya tiba-tiba bunyi orang kejebur. Langsung saya dobrak, kebuka, saya lihat dia ada di dalam kamar mandi dengan air yang penuh, lagi meringkuk begitu. Dari kemunculan Angel secara tiba-tiba, sang ayah meyakini jika anaknya telah diculik oleh sosok misterius seperti makhluk tak kasat mata. Ya, yang begitu aneh bagi saya kok, sementara rumah saya dalam keadaan atapnya beton, kok bisa ada suara orang jatuh dari atas? Jadi juga nggak logika kalau pemikiran saya. Padahal sudah cari kemana-mana, udah bulak-balik. Bukan saya aja, ini semua yang di rumah ini mencari kamar mandi di rumah, nggak ada, udah berkali-kali. Kejadian yang menimpa Angel ini cukup menyisakan trauma tersendiri bagi gadis yang kini berusia 14 tahun tersebut. Lalu, beberapa kasus anak hilang yang kemudian diketemukan masih menyisakan sebuah cerita misteri. Manusia terkadang hanya bisa menerka-nerka apa yang membuat orang-orang tersebut hilang secara misterius. Adanya suatu keadaan yang sulit dinalar oleh logika membuat kita merinding ketika mendengar cerita-cerita yang ada. Kasus seperti apa sajakah itu? Inilah pemirsa, kasus anak hilang yang diduga diculik oleh sosok misterius versi On The Spot. Kasus anak hilang yang terjadi di Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah ini menjadi viral ketika video penyelamatan anak tersebut tersebar di media sosial. Apa-apa ini, pabriknya mau gulai kue. Ayo, wong tuamu ya sayang karo kue. Kita mau bingung. Ini kue karo sopo, Dek? Karo sopo? Nanti aja.
Dikabarkan bocah bernama Rifan Hendrawan hilang pada Jumat 6 Oktober 2017 dan ditemukan seorang diri dalam kondisi menggigil pada Sabtu dini hari 7 Oktober 2017. Rifan ditemukan dalam kondisi tidak memakai baju. Ia seorang diri kedinginan di tengah hutan lebat, di mana orang dewasa juga akan kesulitan untuk melewatinya, terlebih pada waktu dini hari. Ketika ditanya oleh warga seusai evakuasi, bocah ini mengaku diajak bermain oleh kedua temannya yang bernama Ardan dan Rega. Ia diajak bermain air di sebuah kolam yang penuh ikan. Namun sayang kedua temannya itu pergi meninggalkan Rifan seorang diri secara diam-diam. Langsungnya di kakimu. Berarti lerene mau karo kuwi kowe. Iya, Dam. Yo lerene mau karo kuwi. Yo ora apa-apa, yo. Bismillah. Ora apa-apa, ora apa-apa, yo. Ayo yo kene-kene. Sik, buka ke dalan iki, Mas. Sik, Mas. Sik, Mas. Yo kene-kene. Yo iki, wis iki yo. Terdapat sebuah kejanggalan dari ditemukannya Rifan. Bocah SD tersebut mengatakan dirinya diajak bermain di sebuah kolam yang penuh ikan. Namun kenyataannya, di sekitar lokasi ditemukannya Rifan tidak terdapat kolam yang ia maksud. Selain itu, kedua teman Rifan yang disebut-sebut mengajaknya bermain di hutan, mengaku tidak bermain kemanapun sepulang sekolah. Jadi, kemana sebenarnya Rifan menghilang? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Itu lampor datang. Nah, kalau lampor datang itu bagi masyarakat zaman dulu tuh ada perasaan tuh. Wah, ini ada bahaya ya. Dan itu, suasana semacam itu akan menebarkan wabah. Ya, dalam konteks penyakit yang membahayakan. Jadi orang-orang Jawa percaya. Makanya dia menabu-nabu tadi. Ada tiang listrik, ada apapun yang dia dapat, kaleng dan sebagainya untuk mengusir. Karena kalau dia sampai masuk rumah, akan kena wabah. Jadi mungkin istilah lampor ini kemudian cara mengusir lampor tadi diadaptasi oleh bagaimana pencarian anak hilang ya, di beberapa tempat begitu. Dengan membunyikan apapun. Dengan adanya berbagai kasus yang muncul, kita bisa lebih berhati-hati dalam menjaga sang buah hati, pun termasuk menjaga diri kita. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan mereka yang tak kasat mata memang ada. Dan pemirsa, itulah tadi kasus anak hilang yang diduga diculik oleh sosok misterius versi On The Spot. Di rumah tua di lereng Gunung Merapi, tim On The Spot mendapati beberapa kesaksian tentang cerita misteri di dalamnya. Seperti apakah makhluk tak kasat mata yang konon kerap muncul di dalam bangunan kuno tersebut? Saksikan kisah misterinya sesaat lagi tetap di On The Spot.